Sementara itu di Pulau Pinang, 43,913 warga Indonesia di utara Semenanjung menunaikan tanggungjawab mengundi. Konsul Jeneral Indonesia Pulau Pinang, Ronald J.P. Manik, menyifatkan penyertaan warganya dalam proses demokrasi ini amat memperangsangkan. Kita mengharapkan bahwa siapapun yang terpilih nanti akan mampu membawa masyarakat kita ke jenjang yang lebih baik. Sekarang sudah cukup baik. Tentunya harus ada kesinambungan antara apa yang sudah dilakukan sekarang dengan apa yang dilanjutkan nanti. Tapi intinya tentu kita berharap dari pemilih, dari pemimpin kita yang terpilih nanti akan semakin meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia pada umumnya. Kami sebagai warga Indonesia yang berada dekat Malaysia dan cukup lama hidup di Malaysia, dan kami akan menunjukkan setiap warga punya hak yang harus dihormati untuk memilih siapa presiden. Proses pengundian berjalan lancar, bermula 9 pagi hingga 7 petang.